Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai cara membuat VPS atau VM ya, yaitu Linux di portal Azure ya. Nah, bagaimana caranya? Silakan ikuti simak videonya. Pastikan saudara punya akun di portal Azure. Kemudian kalau sudah klik VM. Kemudian saudara bisa klik Add. Terus grupnya bisa dipilih, misalkan dari VM Indonesia Network. Nah, di sini kita berikan, kalau belum punya grup bisa buat grup. Terus untuk nama engine-nya berikan aja misalkan VPS ku, VPS Linux ku, misalkan gitu ya. Mau dipilih dari image Ubuntu berapa? Misalkan Ubuntu 16 ya. Kemudian username-nya apa misalkan? Misalkan namanya Azure user, kname-nya misalkan ini ya. Kemudian create. Kemudian create lagi. Download privat key. Oke. VPS inuku key.com ya, ini kuncinya. Kemudian kita bisa menunggu dulu proses deploy-nya selesai. Ini sedang proses deploy ya, proses pembuatan engine. Tunggu hingga komplit, hingga sukses. Waktu yang dibutuhkan ya kira-kira 2-3 menit ya. Alhamdulillah sudah komplit. Sekarang bisa kita silang. Kemudian coba kita refresh. Kemudian klik VM. Nah, setelah itu hidupkan VPS Linux-ku, klik 2 kali. Kemudian ini adalah IP publiknya ya, kita copy paste di sini, kemudian kita hidupkan prosesnya.